Chicken mushroom yang bumbunya meresap, sausnya itu creamy, dan ini enak banget. Aku pakai jamur kancing, udah diiris-iris, terus iris-iris juga bawang bombay. Bawang putihnya dihancurin aja supaya wanginya lebih keluar. Aku pakai paha ayam fillet biar lebih juicy ya. Kita seasoning dengan saus tiram, bawang putih bubuk, lada bubuk, dan garam. Diremes-remes aja dan diamkan 15 menit supaya meresap. Kita semprot grill pan dengan olive oil atau minyak, terserah kalian lah ya. Bolak-balik ayamnya sampai matang kecoklatan. Aku pakai grill pan anti lengket 28 cm dari Idealife. Ini ukurannya lumayan besar, enak banget dipakai buat panggang kayak gini. Sekarang bikin mushroom sauce-nya, panasin mentega atau butter, kita tumis bombay sama bawang putihnya sampai wangi, masukin deh jamurnya. Nah, ini kuncinya ya, pakai air kaldu biar enak dan gurih. Bumbuin dengan lada bubuk sama garam, tambahin susu cair, pengentalnya aku pakai larutan maizena. Aduk-aduk-aduk, masukin deh ayamnya tadi, tambahin keju parut, masak sampai meresap, dan sebelum diangkat aku kasih taburan oregano. Udah kayak menu resto nggak sih ini? Chicken mushroom yang bumbunya meresap, sausnya itu creamy, dan ini enak banget.